Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial memasukkan soal listening di mata pelajaran bahasa Inggris. Pertama kita masukkan dulu username-nya, guru bahasa Inggris ya. Username dan password, lalu saya klik login. Di sebelah kiri ada bank soal, saya klik daftar bank soal. Oke, tambah bank soal. Karena ini adalah bahasa Inggris, saya buat kodenya juga pink. Lalu ada 11-nya, itu adalah kelas 11. Lalu saya tambahkan tahun 2020. Mata pelajarannya bahasa Inggris, pink, SMA, jumlah opsinya 5, saya klik simpan. Oke, saya akan memasukkan soal listening-nya ya. Di sini saya menggunakan upload template Word. Word-nya sudah saya buat. Ini terdiri dari 10, ini contoh ya. Contoh. Soal 1, you will hear. Nah, ini soal titik 2, 1, buka kurung. Ini wajib, karena ini format. Lalu ini soalnya, dan ini adalah opsinya. A, titik 2, spasinya 1, lalu ini adalah opsinya. Dan ini kunci jawabannya, kuncinya B. Sama seperti ini, lalu ini yang soal direction ya. Seperti ini. Soal 5 ini sama. Dengan ini tinggal copy paste aja di sini, ini soal 6 sama ya. 7. Ya. Oke, sekarang ini adalah soal gambar, opsinya yang bergambar, opsi A, B, C-nya sampai E ya. Itu adalah gambar. Ini sampai soal 10 saya buat. Formatnya seperti ini. Nah, saya upload, saya klik plus. Ini adalah soal yang tadi saya buat. Saya klik open. Nah, kita cek dulu datanya apakah benar soal yang telah kita buat. Kita tunggu. Ini ngekliknya hanya sekali, jangan berulang-ulang ya. Karena membutuhkan waktu juga. Oke, file Word valid 10 buah. Oke, itu sudah benar ya. Tadi kita membuatnya 10 soal. Lalu klik import soal. Nah, klik import soalnya juga jangan berkali-kali, jangan. Cukup satu kali. Nah, 10 soal Word berhasil ditambah. Kalau kita klik ini berkali-kali, nanti akan menambah soal-soalnya jadi banyak. Oke, jadi cukup satu kali aja. Kita klik bank soal. Oke, kita pilih icon yang di tengah ini yang berwarna biru, garis. Di sini sudah masuk soalnya, soal 1 sampai soal 10 ya. Lalu kita memasukkan listeningnya. Di sini ada gambar apa namanya, pulpen atau pensil ya. Kita klik untuk edit, kita tambahkan soundnya. Di sini ada bacaan insert HTML audio, kita pilih jelajah server. Nah, di sini sudah saya masukkan nih ya, satu MP3-nya. Ini saya klik dua kali, saya pilih. Saya klik OK. Nah, ini adalah audionya. Setelah ini sudah masuk, kita klik pilih update. Nah, oke. Lalu soal tersimpan. Soal 1 sudah ada audionya. Sekarang kita soal kedua. Kita klik. Lalu kita enter. Kita masukkan audionya juga, jelajah server. Audio kedua belum masuk, kita masukkan enggak. Audio kedua, klik open. Klik dua kali di sini, di audionya. Lalu klik OK. Ini yang kedua, jangan lupa kita update dulu. Lalu klik soal tersimpan. Oke, lalu kita masuk soal yang ketiga. Sini ada audio, jelajah server, kita pilih unggah, kita pilih soal yang ketiga, kita klik open, kita tunggu lagi di upload, soal yang ketiga kita klik dua kali, kita klik OK. Nah, ini contoh ya, kita klik update lagi, setelah itu soal tersimpan. Nah, di sini jelas sudah ada. Sekarang lagi ya, ini kayaknya belum masuk.
Saya ulang lagi, saya klik jelajah server. Yang ketiga, saya klik OK, update, soal tersimpan. Oke, satu, dua, tiga. Nah, ini bisa kita dengarkan suaranya di sini, misalkan. Dulu ya. Nah, untuk melihat soalnya kita bisa klik gambar pencarian atau zoom ini, kita klik. Nah, seperti ini. You will hear. Kita bisa rubah jawaban di sini ya. Kita juga kita klik lanjut. Contoh lagi, ini ada soal yang keduanya. Ya, ini soal yang ketiga, soal yang keempat belum ada audionya, belum kita masukkan. Caranya sama ya, kita tinggal edit aja. Masukkan audio yang keempat, pilih audio, jelajah server, kita unggah, kita cari di komputer kita ya. Soal yang keempat, open. Kita tunggu, klik dua kali, oke, ini sudah ada ya. Tinggal kita klik update. Kalau sudah update, jangan lupa untuk diklik soal tersimpan. Kita lihat nomor 4 sudah ada audionya atau belum? Oke, sudah ada. Oke, Bapak Ibu ya, ini caranya seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.